Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa masih di Berdua TVRI Bengkulu untuk hari ini tentunya, dan kita masih membahas tentang waspada penyakit di musim penghujan bersama dengan Bapak Juni Haryadi selaku Kadis Kesehatan Kota Bengkulu dan juga ada Dr. Sela Aryani selaku dokter Puskesmas Kampung Bali. Nah, kita masih berbincang tentang yang namanya waspada untuk penyakit-penyakit yang muncul akibat dari musim penghujan ini sendiri. Nah, kita kembali ke Pak Juni dulu nih. Kalau tadi ada beberapa penyakit yang muncul karena musim penghujan, ada influenza, demam berdarah, diare, dan juga leptospirosis ya, tadi kata si dokter Sela. Nah, kalau untuk influenza tadi udah dijelaskan sama dokter Sela bahwa katanya ada beberapa hal untuk mencegah yang namanya influenza. Nah, kalau diare pencegahannya seperti apa sih Pak? Kalau dari Pak Kadis sendiri mungkin? Kalau untuk penyakit diare tentunya kita harus menjaga makan ya. Sebenarnya diare itu kebanyakan dari konsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, makanan-makanan yang mengandung bakteri. Sehingga pencegahannya terutama untuk anak-anak ya, untuk jangan jajan sembarangan. Kemudian andai pun jajan juga harus dipastikan betul jajannya di kantin yang terjaga kebersihannya, sehingga makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak itu tidak menimbulkan diare. Baik. Nah, kalau diare nih ke musim penghujan hubungannya apa sih dokter Sela? Diare ke musim penghujan? Iya. Musim penghujan itu kalau kita lihat, yang saya rasakan sejak hujan ini adalah lalat di mana-mana. Iya. Jadi pada saat lalat itu meninggalkan telurnya di makanan, kadang kan itu tidak tampak oleh mata kita. Makanan kita terbuka tidak tertutup, kemudian lalat hinggap, dia meninggalkan telurnya, termakanlah oleh kita. Jadi hubungannya kayak itu ya, kurang lebih. Sehingga menyebabkan mules-mules, sakit perut. Sehingga kita timbullah diare ini. Dan juga biasanya ada virus yang namanya itu rotavirus, ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan diare. Makanya anak-anak itu dihimbau untuk diberikan imunisasi rotavirus. Itu gratis loh di Puskes. Baik. Nah, kalau diare ini sendiri biasanya yang dialami atau yang mengalami diare ini sendiri anak-anak atau dewasa kebanyakan? Hampir sama ya, anak-anak dewasa, tapi ya rata-rata biasanya kan anak ya, karena biasanya mereka itu ada yang namanya fase oral, jadi apa-apa itu mau masuk mulut, mainan masuk mulut, kemudian makanan kemudian masukin ke mulut. Jadi nggak bersih gitu ya? Iya. Baik. Nah, kalau yang namanya demam berdarah nih, kembali pencegahan demam berdarah mungkin Kadis dari kota ini sendiri kan udah paham betul nih seperti apa yang namanya menangani namanya demam berdarah, dan kalau untuk demam berdarah sendiri bagus nggak sih Pak kalau dilaksanakan namanya fogging? Nah, itu dia nih. Jadi kalau untuk demam berdarah ya tentunya seperti saya sampaikan tadi ya, ada ini ya, kita harus menguras bak mandi seminggu sekali, kemudian juga menutup tempat-tempat penampungan air, dan juga mengubur barang-barang bekas, dan juga pemberantasan sarang nyamuk PSN. Kemudian kalau memang itu sudah dilakukan, ternyata masih ada kasus juga, silakan lapor ke Puskesmas setempat untuk kita lakukan fogging dengan syarat ada satu apa dua warga di satu wilayah itu positif ya, terkena DBD, akan kita fogging. Nah, untuk fogging ini sendiri itu gratis atau pakai biaya nih Pak? Kalau untuk fogging ya gratis ya. Gratis. Cuman untuk wilayah 100 meter ya, 100 meter dari lokasi. 100 meter dari lokasi. Yang terkena penderita DBD. Ya, terkena DBD. Baik. Nah, kalau misalnya fogging ini dilakukan, itu ada himbauan terlebih dahulu ke masyarakat atau seperti apa? Kalau untuk fogging memang ada himbauan kepada masyarakat ya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Seperti yang saya sampaikan ya, tadi, pemberantasan sarang nyamuknya, kemudian juga nguras bak mandi seminggu sekali, itu kita lakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Kalau memang itu semua sudah kita lakukan, ternyata masih ada juga, nanti kita screening itu, kita turun lagi ke lapangan, kita survei epidemiologinya,
dia kenanya di mana. Mm-hmm. Mungkin saja kenanya itu bukan di lingkungan tersebut. Betul. Kenanya di sekolah, karena ingat nyamuk ini menggigitnya di pagi hari. Mm-hmm. Pagi hari dan sore hari ya. Mm-hmm. Jadi jam 8 sampai jam 10 lah paling gigit. Tapi efektifnya 8 jam sampai jam 9. Kemudian sore hari itu sekitar jam 5 sampai jam 6 ya dia gigitnya. Jadi dia menggigitnya waktu kita dalam aktivitas. Betul. Ya. Makanya kalau kita lakukan survei epidemiologinya seperti apa, kalau memang ternyata di sekitar situ banyak jentik-jentik nyamuk, nanti kita akan berikan Abate. Oke, nah Abate. Oke, nah kalau obatnya sendiri itu gratis nggak sih dok di puskesmas? Gratis dong. Gratis ya? Oke. Tinggal bagi aja. Oh, tinggal dibagi aja. Tinggal dibagi aja. Okay. Kadang sebelum permintaan pun sudah kita bagi. Uh-huh. Apalagi kalau lagi ada kasus kita bawa buat tetangganya. Gitu. Apalagi kalau kadernya atau tokoh masyarakatnya minta, udah kasih aja. Oh, oke. Okay. Selagi ada, kasih. Ya, Pak. Kira-kira kasih. Pokoknya gratis ya, tinggal minta aja di puskesmas ya. Okay, baik. Nah kalau fogging sendiri dokter, kalau fogging sendiri, kalau menurut dokter sendiri efektif nggak sih untuk fogging itu sendiri? Ya kalau Abate itu kan kita basmi mulai dari jentik. Ya. Kalau fogging ini sifatnya adalah nyamuk dewasa. Hmm. Yang saya himbau adalah perlu diingat efek samping dari fogging ini. Hmm. Karena asap fogging itu sendiri akan menetap ya biasanya di dinding, kemudian di meja yang disemprot ya. Itu sifatnya adalah karsinogenik, artinya mampu menyebabkan penyakit kanker, kayak gitu. Jadi sebisa mungkin hindari fogging, kalau nggak terpaksa banget, hindari. Karena kita tadi memikirkan efek jangka panjangnya itu bersifat karsinogenik atau bisa menyebabkan kanker. Oke, baik. Nah kemarin ada pro kontra juga tentang yang namanya fogging ini sendiri kan. Nah, baik dilakukan atau tidak dilakukan nih, sebaiknya kalau dari menurut dokter sendiri itu dilakukan atau tidak? Sebaiknya. Kalau kita mengingat efek sampingnya, ya sebaiknya tidak dilakukan. Okay. Tapi biasanya ya Pak, kita dari masyarakat itu, ya, masyarakat meminta. Ya, masyarakat yang meminta biasanya minta. Ya, harus fogging, harus fogging, harus fogging. Katanya itu kan jentik gitu. Yang sekarang banyak tuh nyamuk dewasanya gitu. Ya kita ini pelaksana kesehatan menimbang sehingga. Jadi, fogging itu kan yang dibunuhnya itu kan nyamuk dewasa. Iya, bukan jentik nyamuknya. Ya bukan ini. Sedangkan umur nyamuk itu kan enggak lama, tanpa kita semprot juga dia mati sendiri. Betul. Iya. Palingnya 30 hari lah umur nyamuk, tanpa kita fogging dia mati. Tapi untuk menenangkan masyarakat secara politisnya, masyarakat senangnya ada action lah. Iya, betul. Ada action dari pemerintah melakukan fogging agar supaya masyarakat tenang dan nyaman. Betul sekali. Ya. Oke. Baik, kita akan jeda iklan dulu untuk Pak Karis dan juga dokter. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami di Berdua TVRI Bungkulu.